Hari ini saya main lagi ke sini, nggak tahu kenapa ada sesuatu yang menggerakkan saya. Nah, ini kita sama-sama 0-0 bermain di dunia bis. Sampai bagian itu dijabri sama istriku, "Bang, tolong orang itu dikawal, didampingi. Dia nggak punya rem, punyanya cuma gas." Malah dia melu-melu ngegas. Mudah amat lah. Pembelian bis kali ini dikawal langsung oleh Mas Handoko dari channel Mas Handbus Channel. Saya banyak belajar dari beliau juga. Dia salah satu pembimbing saya di dunia bis, lebih tepatnya tukang racun nih. Itu orangnya. Dadah. Itu orangnya sama Mas Albert, sama pengurusnya Nusa Indah. Aman teman-teman. Ini channel dan nomor HP-nya. Nah, ini teman-teman, penampakannya yang kita ambil masih sama seperti yang tak cek kemarin. Mulus kan bodi sampingnya kan? Orion maksudku. Bis dapat Orion kan jarang. Nah, kecuali itu lingkaran. Mel. Pembelian kali ini disponsori oleh Mas Handbus Channel. Sponsor. Kita cek dalemannya teman-teman sekali lagi. Ayo Om Gah. Wah, atis. Wah, enggak bawa flash disk ya. 308. Kenapa kilometer penting? Enggak tahu, penting aja nih dashboardnya memang jelek kok. Mobil apa desain ini dashboardnya tok sing jelek. Kita ini aja nanti renovasi atau rebody. Ya, ini sama pecah-pecah kayak gini. Smoking area. Rokok sepuasnya. Enak ya. Ayo, ono isausnya dibuang ke ini atas. Gitu sama toilet. Lover nanti ada diganti yang JP3 biar kekinian semuanya. Tapi kayak gini pun sudah layak sebenarnya. Toilet, Pak. Masih lah, Pak. Toiletnya teman-teman. Nah gitu. Nah, ini tinggal disiapkan pembayaran karena harga sudah final, tidak bisa berkurang lagi. Ini masih yuk. Kenapa? Hah? Sejuk. Sejuk. Termopi enggak? Loh, bukan ini toh? Ini tambahan. Oh, ini ori. Mati. Ini ya konslet. Klaksonnya asli tin. Kalau men dua yang pom sama tin. Oh. Pomnya mana sekarang ganti nih? Kanannya telolet. Oh. Ini langsung agak kesusahan yo. Ini bisa benerin nggak nih konsletnya ini nih? Oh, ada nggak yang orinya Mercy? Nggak telolet, kalau kali telolet. Nggak tahu yang orinya di sini kalau nggak dilepas ya. Ini kan tambahan. Setir masih bagus teman-teman, tapi sudah tak belikan yang palang 4 yang 1626 kekinian. Mas Handoko sudah ngomong soal apa? Pajak. Pajak sama ban, Mas. Nah, ini kan ban kita apa adanya, kemarin sudah sampaikan tadinya kan mau diganti ban belakang. Cuman jenengan dapat gantinya ban ini dapat bonus 2 tahun perpanjang. Itu. Ini kan harusnya kan cuma sampai 2021 jenengan dapat
bonus perpanjang 1 tahun jadi sampai 2022. Kalau sampai pajak lagi. Menurutku tidak adil kalau ban diganti pajak. Menurutku. Masa ban rano dijol-jol ke ya? Vulkanisiran itu ya? Enggak, ini kan habis kir, Mas. Kalau vulkanisiran enggak mungkin diterima. Itu ban tipis berarti ya? Tipis banget ya? Ya itu kondisinya ya itu kayak gitu. Ini kan habis kir kan enggak mungkin diterima kalau vulkanisiran sekarang. Tipis banget. Terus apa lagi? Ya cuma itu doang. Cuma ini aja. Kalau KPS nanti KPS, BPKB sama surat kelepasan hak sama kwitansi blanko nanti menyusul sekalian bareng minggu depan lah. Antara hari Senin Selasa mungkin ya. Karena kan posisi BPKB di Distrik Batara. Jadi ini pajaknya per tahun 4 juta ya? 1.200.000. Kok tinggi ya? Tahun pembuatan 2012. Registrasinya 2014. 2014. Klaksonnya ya Mas, aku minta diperbaiki ya. Klaksonnya ya, coba nanti ya di. Ya. Karena memang kemarin yo salah dhewe orang ngecek dengan baik, main tak DP. Cuma enggak apa-apalah ban, tapi kalau klakson harusnya normal, sing konslet itu dibenerin sama minta yo klaksonnya itulah. Neono sing orine yang enggak tin gitu loh. Emang tin kalau yang tin ya. Kan enggak jalan tin gitu tin. Jadi aslinya begitu emang. Untuk dalam kota biasanya. Lah yang ton aslinya enggak ada selain telat abal-abal itu. Ya itu aslinya tadinya mungkin sudah ada asli yang klakson bis, tapi sudah diganti telolet itu. Tapi kalau 1626, 1526 memang aslinya tin. Jadi dua dia kalau Mercy. Ya, ya pokoknya tin sama yang gede. Yang gede ya. Aja, teloletnya copot enggak apa-apa itu. Ganti yang Hino juga enggak apa-apa, Mas. Minta itu aja sih, ban enggak masalah. Jadi karena kemarin pas kita cek belum sampai ke klakson ya telolet ini sama klaksonnya cuma tin, maksudku telolet ini nggak kepake lah, ini nggak standar tuh, nggak oke. Telolet-teloletan itu ganti yang orinya aja gitu, orinya Mercy emang tin sama yang klakson gede lah, minta yang gede aja itu. Nah ini dibantu sama teman-teman dari Hanbu Channel, dari Big Bird, teknisi Mas Nur, Mas Yoyo, driver. Nih untuk keamanan pulang nanti. Nah ini loh teman-teman, jadi dua klakson, yang satu Mercy memang tin, kemudian kalau saklar disetting buat luar kota itu yang klakson besar. Nah klakson besarnya itu malah telolet. Ternyata klakson besar aslinya nggak ada lah. Saya pengen itu ditukar aja, biar diurusi sama Mas Jan nanti. Saya nggak mau tahu itu, pokoknya ini soal ban saya memang bisa ngalah, walaupun ikhlas, walaupun nggak ikhlas, tapi saya bisa ngalah. Nggak jadi murah ini kalau bannya ikut saya. Bikin mau pipi. Ih, rahasia dong. Ya. Unik. Terus, nah diputar. Eh, berubah warna. Oh, ambil LED. Wah, BMW. Bawah ini. Terus? Matanya itu loh. Nyala. Terus? Mata ini. Iya. Kulit. Iki apa, Mas? Brake. Hah? Brake. Engine apa? Oh. Ini kalau oke. Ben. Tak golek iki. Yo alhamdulillah ngono lho. Aku seneng ora kapok ngene iki. Tos itu. Oh, ngono, Bang. Berarti langsung diganti dulu. Yo mbah urusane dhek. Nek misale kesoren dengan partnya kita bawa wae. Yo partnya kita bawa. Yo Mas yo. Iki lagi ditelepon kae wong. Cedak ngene iki. Yo, wis piye. Oh, Mas Handoko asih sak gluntung wae tuku kok masuk ban rata itu. Mulai sombong ya gitu. Soalnya aku tahu dia nggak mungkin ingin membuatku kecewa. Orang ngerti? Kunci bagasi. Sita satu. Ban kelar, klakson kelar. Ada tak boleh kan ya? Sekalian remote TV kalau ada. Ya. Dan tadi remote TV nanti pakai sementara pakai yang bodoh bisa.
Xiaomi bisa. Ini apa mas? Ini apa mas? Ini aksesoris. Aksesoris. Selampu semua ya intinya, tinggal ya, ngapalin deh. Ini Asus mana? Asus banget. Di belakang. Oh, smoking. Ini dimmer apa mas? Ini jarang digunain juga. Ini apa ini? Ini kan ini tambahan. Oke, sekarang kita belajar teman-teman. Kalian juga tak belajari. Kalian pada enggak tahu tahu sini web, Bang. Ini temperatur ya, Mas? Temperatur. Temperatur. Blower. Apa iki auto? Oh, auto. Enggak. Agak gede. Gede. Auto. Paling api apa? Auto. Auto dingin banget dong. Terus apa? Ini kan putranya pelan. Tengah ini ya. Ini apa ini? Ini apa nih? Ini ion. Freon. Ion. Ion mobil lagi? Ini bukan ion ya. Auto. Kipas tok. Ambuh. Power. Oke. Okay. Kiriman B channel bis. Ikan power. Yeah. Ini apa ini? Mode dinginnya ya. Auto. Kipas tok. Enggak tahu. Dingin. Lah iki blower-e semakin kenceng. Ini apa nih keluaran sini? Muter dari depan. Tengah ya, medium tengah. Tengah sini ya, Mas. Low high sama medium, Mas. Low high medium sama auto. Oke. Okay. Satu lagi. Itu apa auto? Medium, high. Ini auto. Gawes tengah ya. Lah ini apa ini? Ini angin. Puter angin muter, angin lurus. Siji meneh auto. Oh, auto we. Lah iki paling iki koyo nek AC rumah. Ini auto, ini kan kipas tok. Ini apa enggak tahu, ini dingin. Berarti kan masuknya ini. Lo ngecek BBM di mana? Di mana? Oh enggak. BBM mana sih, Neng? Oh itu. Kalau oli kurang berapa liter muncul di situ, Bang? Oh. Kurang 4 liter apa kurang nih saudara nih? Matiin dulu kali ya? Boleh. Lah ini habis nih. Udah enggak ada angkanya. Res. Cadangan. Res itu artinya dia ambil dari cadangan. Iya. Matiin toh. Daripada ya kan? Masian dorong toh. Enggak apa-apa. Kok ya oleh nek dele aduh men kene lu gumun. Di sini Mas. Iya. BRI malah mas. Brik kan enaknya di sini kalau sini ya. Ayo, cocok ya sehingga mumet. Saya suning itu. Aduh. Upgrade. Oh ya, pemutus arus mana Mas Nur? Memutus arus tadi loh. Di bok kaki. Oh di bok kaki, nggak ada tombol di sini. Ini desain paling aneh. Nah, sorry ya, tentrem. Pas naik kayak ini, langsung nah, ini bikin ada baru. Ya aku sudah minta maaf sama tentrem kok. Memang tak aku ini desainmu parah. 2012 yang lain sudah bikin bisa lebih bagus sin dari ini. Kaca guys sing tentrem. Sing dase koyo ilak lohan. Heeh. Wes. Ngene. Jenong. Lengannya tenanan nih. Langsung kuala. Cedut ini. Wih, AC apa pipis? AC bisa segitu banyak ya? Bentar doang padahal. AC? Kalau AC bagus sebenarnya begini mas. Kalau yang kebelakangnya. Loh mas, dirimu tadi berani spekulasi gini, iya kalau AC kalau pipis? Kan toilet di sini toilet. Kan harusnya ini, kalau begini. AC. Rapsi bang. Kalau bis malam, air AC-nya masih gitu. Oh iya toh. Licin. Licin. Oke, teman-teman, ini deal 405. Kemarin sudah tak DP 60, kemudian tak tahan 60 untuk menunggu KPS sama BPKB. Sekarang kurang 285.
yang 210 nanti ditransfer Bang Yan ke rekening PT-nya sini Nusa Indah. Yang 75 saya transferkan ke rekening Mas Albert. Itu, yuk sekarang kita mulai transaksi. Berhasil Bang? Alhamdulillah, Mas, makasih ya Mas. Makasih Mas Wahid. Saya sudah dibantu. Semoga lancar. Siap. Usahanya. Ini tak kirimin. Iya. Doakan ya Mas. Iya Mas. Saya tuh ngawur ini Mas. Rencananya mah bikin konten, tapi malah, maksudnya nak bikin konten malah saya beli dua, satu ini, satu punyanya Haryanto. Berarti kan tidak hanya bikin konten, tapi memang niat nyemplung di wisata Mas. Iya, nggak apa-apa Mas. Mudah-mudahan kedepannya tambah lancar. Amin. Makasih ya Mas. Kalau beli bis jangan lupa hubungi saya lagi sama siap. Mas Han. Tapi nanti tak kontak. Nanti tak kontak. Semoga pasang-pasang story wae. IG-mu apa Mas? Gak punya IG aku Mas. Ya wis. Memang rada tertutup ya wis gini gue melu iki gini kuwe. Melu iki podo wae. Aku minta maaf kalau ada kata-kataku yang tidak berkenan di hati Mas Albert. Siap kurang 60. Kurang 60 pokoknya nanti kalau KPS sama BPKB sudah ready itu saya bayarkan. Gitu ya Mas. Secepatnya saya kabari kalau sudah selesai. Siap. Dicek Mas mutasinya mungkin. Belum dikirimin sama Mas Handoko. Sim, yang saya udah masuk. Yang sana belum nanti tak cek ya kan. Oke. Okay. Yang penting udah masuk tak. Enggak masuk. Aku anu Mas, terus terang belum pernah. Lah kenapa? Ya kan biasanya aku enggak sampai segitu Bang. Astagfirullahaladzim, Bang. Kamu itu sponsorku ini. Kan ngelah kali, kemeteran. Ini masih ada nasi tuh, nasi tadi siang. Kemarin mergo keluhan. Ini saya di endorse dari pihak Mercedes Benz ikut. Kita bayar 3/4 sendiri. Itu ikut mensponsori pembelian unit ini. Terima kasih pihak Mercedes Benz atas dukungannya kepada saya selama ini. Mobil saya juga endorsean dari Mercedes Benz. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah dilunasi. Jadinya punya juga yang air suspension, nggak tahu kenapa. Sayang nih banyak kayak gini. Mana sih? Ya intinya kurang bagus lah pada. Dan tadi sepakat semua orang baik dari Bluebird maupun dari pihak pembiayaannya ngomong ini bagus ya unit ini ya. Mesinnya juga mesinnya bagus, perawatannya bagus. Bahkan kalau dibandingkan antara ini aja dengan ini suaranya masih enak ini menurutku. Hah? Bebe? Oh, mau buat coba? Sudah buat coba? Oh, Mas Yoyo. AC masih oke. Ban belakang oke sih. Ini apa nggak tahu? Geblek. Kok saya bisa beli bis langsung dua ya? Saya juga setengah tidak percaya ini seriusan. Tapi nggak tahulah. Mungkin Allah sudah menakdirkan saya punya dua. Dengan ini jelas doa istri sama doa ibu sih. Kemarin ibu tak telepon. Nangis beliaunya, nangisnya terharu, tak pikir nangis kenapa-napa, sama ngasih doa semoga segera terpenuhi ya teman-teman, karena sebagian kayak di Mas Kian itu kan masih belum lunas, ini juga masih belum lunas, ini juga tak tahan uangnya. Nah ini akan diganti dari pihak sini, karena sudah saya tidak berani bawa ini, saya tidak akan keluar kalau ini tidak diganti gitu. Itu herannya saya kok bisa lolos kir gitu. Paling ya enggak mulus ini doang sih, tapi enggak apa-apa. Baut 1, 2, 3, 4, 5, baut 10. Sudah klakson konslet akan dibereskan nanti saat upgrade body. Kesimpulannya seperti itu. Tapi part klaksonnya akan dibawakan. Ban depan masih bagus semua. Itu teman-teman, alhamdulillah. Tinggal kita bawa sama besok ganti setir ini. Ganti setir yang palang 4 sudah tak beliin. Kir sudah jadi teman-teman. Sekarang tidak berbentuk buku tapi berbentuk kartu, dan kartunya belum bisa dicetak, baru bisa dicetak dan bisa diambil tanggal 11 Desember 2020. Sementara dikasih kertas seperti ini. Kita simpen di sini. Ini fotokopi STNK-nya up to 2022. STNK segala macam di sini.
kita cek lagi yuk. Nah ini ada apa di sini yang bisa kita bawa? Tanda anggota Organda. Oke. STNK asli. Pajaknya kok lumayan ya? Apa karena 1626 ini ya? 4,2. Kita tadi RK8 cuma 1 juta. Kita belum punya kernet nih teman-teman. Wah, repot, repot. Ini tahun 2019 cuma 4,8, udah turun berarti. Berarti emang mahal eng 1626 eng. Ya eng ya? Emang dasarnya mahal. Repot ini. Ini coba kenek ya? Ya iki wis kenek, iya. Aku daftar. Daftar kenek kowe? Lah, kowe. Driver. Pos enak-enak ning bur-bur mobil impian kok. Nah, nah. Kok driver, Mas. Mas Wahid mau daftar kok driver. Aku daftar driver wae. Kan ada pengalaman kok driver. Ya apa? Apa? Belangko teguran pelanggaran kendaraan. Wah, pernah melanggar kok. Pernah melanggar. Bawah apa sih nih? Tahu kita pelajari kapan ya? Pelanggaran kartu izin usaha angkutan. Apa jangan-jangan ini? Tanda anggota Organda itu. Bapak ini diperbarui terus ya? Apa nganu? Update tiap berapa bulan sekali. Perlu instruksi keselamatan dan lain-lain. Oke. Pak PW. Gini loh. Teman-teman ini nggak tahu dan apa aja ini banyak. Kalau ini harus ditempel nih, ini mestinya ya di samping ya itu. Oh ininya kali yang cetak tuh, ini Juli 2020, ini harus ditempel. Pokoknya kita beli ini dalam keadaan semuanya sudah ter kewajiban pajak, kewajiban hukum semuanya sudah terselesaikan ya. Masuk. Kok iso dulu ya? Ini gak bisa buka ya? Bisa, itu apa tuh? Terus ngapain kita buka ini ya? Kalau akhirnya kita masukin lagi dan kita gak tahu ini apa. Namanya orang pemasaran loh. Iya. Pengen belajar tapi belajarnya tanggung. Semua. Alhamdulillah berkat bantuan negosiasinya tim Mas Han, ini ban bisa diganti. Ini lagi didongkrak bareng-bareng. Kok kita angel ya dongkrak ya. Kapan-kapan bikin konten ganti ban visio teman-teman sama nyuci, katanya seru deh. Kemarin ada yang challenge saya nyuci bis ya setelah saya magang di helper Haryanto, tapi saya sendiri nggak kuat. Tapi kalau setinggi ini ya piye. Aduh. Di sini sebagai newbie di dunia bis, saya harus ekstra hati-hati karena ya newbie. Kalau di mobil bisa dibilang beli mobil tinggal dilihat tok berani. Kalau di bis kan mesti kita perhatikan ini itunya kayak kelengkapan tool set segala macam, surat-suratnya, karena ya benar-benar newbie. Loh, nanti ban yang datang sudah sama peleknya berarti? Oh itu banyak yang nyusul. Jualan ban pakainya Hilux terbaru, keren ini teman-teman. Uang punya ini, Mas. Ini Mas, dua ini, Mas. Oke. Ankok mereknya, dua-duanya. Berarti pakai pelek yang lama itu ya, Mas ya? Nanti kita ganti sekalian. Ini enggak apa-apa ya, kanan masih tebel-tebel begini, belakang kiri enggak apa-apa ya. Ini kan masih tebel-tebel banget teman-teman. Kalian bisa lihat. Oh ini memang panunya kayak gini ya? Iya, modelnya gitu. Jaga-jaga ada yang tanya harga setirnya. Ini kita beli seharga 3,5 juta rupiah. Proses pasang teman-teman itu udah lumayan tebel, agak susah ternyata. Ini gimana kereknya kalau satu orang nanti ya? Dua orang aja sesusah ini tuh.
engkol, ya. Ini udah ada semua ya. Iya, Pak. Tangan engkol. Engkol buat dongkrak ya, Pak? Ban. Kunci roda. Ya, kipas. Oke. Dongkrak. Siap. Normal ya. Audio normal. Enggak ada ini. Oh, enggak ada flashdisk sih tadi. Ya udah buat radio nyala sih yang penting. Pakai itu aja apa Bluetooth? Oh, Bluetooth ada. Coba dipakai Bluetooth. Oh, yang kecil itu ada Bluetooth-nya ya? Oke. Ya. Semuanya normal. Ini toilet juga. Toilet masih bisa dipakai enggak sih, Pak? Bisa. Air tetap ngisi dari bawah ya. Ngisi dari bawah mana, Pak? Ini. Bawah ember apa gimana? Ada ini nih, Pak. Apa udah dicabut kan? Oh, pakai ember aja. Ember bawa masuk berarti ya? Iya. Oh. Tempatnya ada. Enggak. Selang. Pakai ember aja tuh. Oh, ember tak taruh situ gitu ya? Iya. Lebihnya apa kekurangannya? Ya udah, gitu aja dulu, Pak. Ya ini sih itu bisa dikunci. Bisa dikunci. Kan tadi ada kuncinya. Oh iya. Apa aja ini kuncinya, Pak? Tadi kunci. Nah, coba dicoba satu-satu. Ini apa nih, Pak? Kunci bagasi, kunci pintu. Oh, ya udah sih, enggak usah ya. Yang penting semuanya udah di sini toh. Iya, enggak ada lagi. Ya udah sih. Pintar. Kalau buat lampu udah ini semua kan. Udah, nanti itu driver semua itu semua keren-keren. Oke. Makasih ya, Pak. Loh, Bandung Jakarta Muara Enim. Starter aja kan. Starter masih yuk katanya. Mas, trayek mas. Ya ini Bandung Jakarta Muara ini. Langsung just pass. Ya? Langsung. Masih ya mas? Masih langsung. Kalau mau jajal pakai nanti pakai Bluetooth aja. Oh iya mas. Ada ini. Ini USB ku enak apa? Ganti kan bang? Touchscreen. Oh ini Bluetooth ya? Ya wis yuk. Audio yang penting nyala kan? Warna tema. Lampu ruangannya mana ya? Putih. Apa putih? Kalau jalan ke depan ya. Jangan mundur ke dalam, jalan-jalan ke depan. Iya. Ini anak pom ya? Pom bensin. Pom bensin kecil. Oh, pas, ini toh puter belakang mati, nyala, mati, nyala, mati. Ini mati, nyala bawah, smoking area. Jadi nggak bisa nyalain dua-duanya, harus pilih. Itu nanti diatur lah. Sudah ada sponsor yang mau nyponsori ini semua lampu, aman. Nantinya ada lampu ya. Pamit yuk. Yuk. Dua tim masih di sini. Wawa berburu dengan patennya seperti biasa. Ini Cueng dengan Yeski. Satu itu pulang untuk diserahkan ke orangnya. Sudah WA terus katanya. Yes. Untuk papat yo. Papat ya, Eng. Papat yo. Papat. Masih ini gak ada makan malam. Eh? Gak ada makan malam. Aku ada lah. Kamu nggak tahu terserah. Mana mas? Eh? Mana? Mau makan malam di mana, Bang? 19. 19 sampai itu. Yo 19 yo. 19 makan apa yo? Di dalam rest area penuh. Jadi kamu enggak dapat jatah makan malam. Oke, deh. Salam buat orang Semarang. Yo. Oke. Kan Pak ya. Pak. Kamu berburu sekarang apa besok? Besok lah, besok. Berburu sekarang apa besok? Bismillah. Bismillah. Semoga berkah. Amin. Lancar. Amin. Para selamat, usahanya maju. Amin. Nambah unit meneh. Amin. Telepon Mas Handoko. Itu iklan. Siap. Ki anakku wis nelpon-nelpon terus ki. Wis tak yo. Halo. Kamu cek WhatsAppku aja. Kamu cek WhatsAppku aja. Kamu cek WhatsAppku, share live location. Mas Albert, Dit, tak telepon lagi, Dit lagi ini.
Mas Abed, makasih mas. Wah yo, enak teman-teman, enak Apple. Aku mau ngetip bapak ini tapi pas lah dikit orangnya ke. Semarang. Pas banget bis malam jalan. Iya ya, yamin ini ya. Tapi segimana ibu? Iya, ibu saja. Langsung isi solar teman-teman, habis siso 5.150. Kepeki ya mas? Kepeki? Iya. Elek, langsung deh ke aku. Nah, tangki solar yang sebelah kanan tidak bisa dibuka, akhirnya ini geser ke sini supaya bisa ngisi dari tangki yang sebelah kiri. Enak bang, kakak ini enak, empuk, gasin tank, setirin tank, enak kabeh jadi isi solar minta full. Lampunya cakep juga ya kalau di kamera ya. Scorking sih emang ganteng sih. Teman-teman kalau kalian tanya berapa satu kali isi tangki Mercy 1626, itu 1,5 juta, 1.513.000 dengan harga solar siso 5.150. Berarti penuhnya tadi sekitar berapa ya? 300 liter, masya Allah. Ini rombongan kita yang akan pawai malam ini, Prit sama tim supportnya Hans Busenel, ngeri lah. Tim supportnya pakai Serena loh. Ini enggak bias, enggak apa nih? Bukan seperti biasanya ini. Teknisi dibawa. Lengkap apa ya? Drivernya andalan. Mewah. Mana tadi ya pulnya? Sekitaran sini lah. Selamat tinggal rumah pertama. Bismillah, kamu ikut saya sekarang, oke? Yang baik, singer cekeni, kita bekerja bareng-bareng. Sing manut. Iya, kanggo anu pawon. Kanggo pawone wong akeh. Kan nanti ada beberapa kakak yang ikut bekerja. Kakane sopir, kakane kernek, kakane teknisi, ya toh? Air suspension bawaan, ya Allah, keturutan juga. Alhamdulillah sampai di rest area 102, janjian sama yang lain mau makan malam di sini. Bisa dilihat teman-teman AC apa kacanya ngembun, tanda kalau AC-nya masih sangat baik sekali kerjanya. Ini tak setting tidak terlalu dingin, padahal saya tidak suka yang terlalu dingin. Ngembun semua tuh. Kayak gitu tuh, kayak mobil baru ya enggak? Ya alhamdulillah masih baik. Tadi yang lain juga confirm semua ini bagus. Semua yang ada di sana tadi. Nah, ini saran kalian mau dirombak di mana? Komen dong. Apakah masih sesuai kata Mas Rian di Body 99 atau nyoba MJ Mujijaya, MJJM, MJPM? Karena dari kemarin saya DM-DM-an dengan adminnya MJPM, pelanggaran mas. Jadi ya gitu, udah chatting kami ya. Coba nanti ya, bergantung harga dari kedua buah karoseri itu. Ini teman-teman garangan pada duduk-duduk dulu nunggu Bang Yan. Bang Yan lemah. Kita pakai bis udah nyampe di 102, dia pakai mobil pribadi baru sampai 76.
Nah ini sudah gabung, ini serenya tim supportnya Mas Jan sudah. Ini Bang Yan unyu-unyu sudah nyampe. Ya gimana kami nunggu 15 menit lebih. Rak mutu sipire. Kelar makan sop kaki kambing. Lanjut jalan kita. Konvoy 3 unit ini ya. Tim support. Buruan. Buruan juga. Habis malam teman-teman. Jakarta Semarang. Menurutku memang agak susah masuk GTO dengan spion yang agak keluar begini itu. Banyak nggak kelihatan? Banyak nggak kelihatan ban belakang ya? Banyak, minik-minik, kerabat. Oh, oh. Kalau yang spion ini kayak adik putra tuh, itu enak karena kelihatan semua. Nah ini masukan untuk teman-teman tentrem, seandainya kalian ada yang nonton, spionmu tuh nggak bisa lihat ban belakang. Jadi pengemudinya rada ragu. Nah depan sih masih bisa tuh ada bulet-buletannya itu. Udah gantian ya. Ya semoga lah. Ini ganti spion nanti dalam waktu dekat teman-teman. Bocor teman-teman. Airnya masuk kalau hujan. Nih. Wajib pakai payung nih support drivernya. Pindah belakang dia. Lumayan ini wajib pakai payung di dalam nih. Berarti ya ini tinggal ngomong nanti. Mungkin ada karena bocor berarti harus segera masuk ke rebody nih. Karena nggak bisa. Karena pulu kita juga masih tanpa atap. Jadi gitu. Setelah optik. Nah itu ada orang tuh. Oh iya wis. Mundur. Kita mundur. Boleh. Oke boleh. Kacanya buka, Mas. Kacanya buka. Berarti, Mas. Berarti, Mas. Avanza iki nggirke apa? Dut, iki nggirke apa, Dut? Iki nggirke apa? Nah ini pool kita teman-teman lumayan sih, tapi sayangnya ada di turunan. Avanza ini girke po? Girke? Hmm. Majurono sisan. Ora iso, Pak. Mau meh haluan. Susah emang ini. Terus kiri ya, kiri pol. Terus. Terus.
Badangi mobil no. Badangi mobil. Aman. Terus. 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 Up. Awas. Up, 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 up. Gua adangi mobilmu. Apa puter kono wae ya, saka ngisor. Rene. Lurus kanan sih. Lurus. 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 Lurus.